Okay, welcome back guys. Langsung saja ya, kita praktekkan. Jadi ketika ada teman-teman, kita langsung kasih lihat seperti ini. Ini as kan ya, nah, seperti itu. Habis itu kita taruh asnya di sini ya. Lalu asnya kita taruh di tengah seperti ini ya. Nah, nggak bisa nengah. Oke, habis itu kita lesi lihat begini. Lalu kita taruh ke dalam begini. Kemudian kita kasih mantra apa, berkata atau bagaimana. Habis itu kita lihat, oh ternyata asnya di sini. Tuh, itu cara mainnya. Sulap ini jangan dilakukan dua kali, nanti kita tahu apa namanya rahasianya. Oke ya, kita coba lagi. Oh ya, ini as ya. Nah, kita lihat. Ini as. Saya taruh gini. Kemudian kita masukkan ke tengah-tengah seperti ini. Nah. Kita kasih lihat sebentar begini. Kita masukin seperti ini. Dan kita gebrak. Abrakadabra. Mas. Oke, rahasianya adalah jadi sebelum kita memperlihatkan itu ke teman-teman, kita sudah mempersiapkan dua kartu seperti ini ya. Ini adalah kartu as dan ini adalah kartu tiga. Ada dua kartu seperti ini, kemudian kita kasih lihatnya itu begini, agak ditepuk dikit. Dengan demikian, ini akan kelihatan seperti satu kartu, gitu kan ya. Jadi waktu mereka berkumpul, kita datang, eh teman-teman, ini lihat, ini as semua kan ya. Ini as kan ya, begitu ya. Itu langsung kita taruh seperti ini. Kita ambil ininya, kita taruh di tengah-tengah, dan kita biasain, kita lihat cermin dulu lah ya. Jadi ini kita ini, dan ini kita tutup seperti ini dikit. Nah ini ya, kelihatan pas aja ini satu kartu kan. Habis itu kita giniin terus. Entah kalian mendramatisir seperti apa, pokoknya nanti asnya pindah ke depan, ke atas. Oke, itu trik untuk hari ini. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.